Hi guys, welcome to my channel. Kali ini gue akan merusak game story yang berjudulkan Home to Sweet Home. Game yang satu ini horror teman-teman, yang berasal dari Thailand. Di episode kemarin, saya telah dikejar-kejar oleh seorang gadis yang berseragam sekolah teman-teman. Kemungkinan yang membawa skater. Dan saya masuk ke dalam lorong dan menemukan sebuah rumah. Saya nggak tahu teman-teman apakah ini rumah saya atau tidak. Tapi sebenarnya saya akan mencoba melusuri beberapa room ini teman-teman. Ini foto gua ya. Oh ini sekarang mungkin foto cantik juga ya si Jen ya. Kemungkinan ini ruang kerja gua atau bukan nih. Oh ada paper. Bisa dibaca. Royal Thai Police Daily Report File Police Station Semut Perakan. Panjang sekali. Ya sudahlah, saya lanjut dulu. Siapa tahu saya ada menemukan suatu teman-teman yang ada dalam game Home Sweet Home satu ini. Penasaran kamar mandi. Kok muka saya nggak kelihatan ya? Seharusnya kelihatan dong di kaca satu ini. Ini ada paper, berantakan banget di rumah. Hey Tim, Jane's diary on April 2015. I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Oh, okay. Di dapur gua, wow, kotor amat di dapur. Ada yang bisa gua ambil kali di sini? Gak ngerti gua artinya ini guys. Sentalan semua. Ya ampun, berantakan ya. Ini maksudnya apa ya? Buat benang-benang. Bentar-bentar. Gua bisa buka map. Cep. Dia akan menentukan gelang itu untuk ini loh, kayak jenis penangkal mungkin ya. Ini diary. Bukan. Wow. Ini apa? Oke. Spirit key, oke. Mungkin ini untuk ke kamar gua ya kali ya. Dalam misi yang akan gua cari guys. Wow, paper again. Jane's diary on October 27. Wow. Ini cukup panjang ceritanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Bentar, sebelum gue masuk ke sana, gue cek kamar ini dulu. Itu apa? Dina kali ya. Gue dapet kunci tadi. Ini musuhnya berisik amat ya. Bisa dimatiin gak ya? Gak bisa guys. Itu kan muka gue gak kelihatan loh. No. Ya sudah lah, gue coba masuk kamar itu dulu. Mungkin ini kamarnya si James. So late. Oh, I'm just writing. Oh yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Well, it's time for bed.
Is that Jane's diary? Ini diarynya, guys. Jane's diary on April 28. Wow. Teman-teman bisa baca ya, banyak banget tuh diarynya. Ini apa lagi? Sama juga. Diarynya si Jane's. Gue bisa keluar sini gak ya? Gak bisa, guys. Kenceng amat nih musiknya. Bentar. Tadi gua ke atas di benang gak ada. Ini tiba-tiba kok benang banyak banget ya di bawah. What's wrong? Hey Tim. It's due. Apa gua bilang kan? What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're back. Sejak kapan gua jadi gini ya? Ya ampun. Ini pintu kok bisa gua jadi tanah coba? Baru jemput dari sana. You? Kiri, kanan. Kayaknya buntu. Mau pikir aja dulu, guys. When Jane, she might be here. Sepertinya Jane bukan di sini deh. Bentar, itu suara apa ya? Bisa lari guys di sini guys. Tidak bisa lari. Nah, ini baru bisa lari. Gak bisa ke bawah. Gak bisa guys. Oke lah, kita cut dulu. Ya ampun. Ini foto-foto zaman Belanda. Ini foto siapa ya? Grup fotografi. Mungkin teman-temannya si Tim. Ribut amat sih lo. Ntar. Dua, tiga. Maybe lah, maybe. Dua, tiga. Nice. Emang di bawah ada apa ya? Ampun. Ini crispy banget nih tempatnya. Serem ya. Ini kayaknya ada yang mantap gua guys. Tuh. 1, 2, 3. Hai. Tuh kan? Tuh juga. Tuh mata dua kan? Ini lari kemana coba? Ini bisa naik? Oh bisa.
The Yazatul Police Radio Station reports that the chief policeman has planned to arrest all the speeding bikers on Yazatul State. They signal. Ini tadi jalan yang gak ada, kok bisa jadi ada, guys? Ini lagi benang-benang ada di mana-mana. Bisa gue buka? Ini seperti di balik-balik gitu ya? Gue penasaran sama game yang ini. I will turn, I will get what belongs to me. Okay. Sepertinya sebelah ini sungai. Maybe. Bentar. Gua ada yang ganjil menurut gue yang di atas ini. Mamma mia, let's what the fuck is that? Emang gak tau tahapan, guys. Gua serem. Gue terkurung. Itu. Penasaran tadi tapi ya. Itu dia. Itu kan ke atas kan. Oh itu tadi hewan yang ada di bawah tadi loh. Ini di bawah tangga tadi. Ini beberapa tempat ada lilin. Amat sih lo, guys. Kejutan apa yang akan gue terima di depan pintu yang satu ini? Kunci. Nggak saya buka, guys. Sama. Sekarang gue kemana? Please listen. When you've done unkind things to others, very to family or friends, and you badly hurt those who are kind to you. Apakah ada yang bisa gua ambil? Itu yang gua temukan, item. Gak ada. Gua cek kembali dulu ya teman-teman sebelum gua ke atas. Siapa tahu gua menemukan sebuah item. Ya, buntu. Jadi gue harus ke atas nih, teman-teman. Itu bunyi apa? Bunyi apa itu? Rasa-rasa gue ada sesuatu deh. Ya kan? Itu gue bilang. Ini monster apa coba? Hup. Gile buset. Besar amat. Gua gimana malah tadi musuh coba. Tuh. Nggak sampai gua minggir loh. Gede amat. Katanya gua harus lari coy. Nggak usah. Crunch.
Ntar ya, gue serem nih musuh ini sumpah. Gue gak tau musuh apa coba. Tuh. Harus ke situ berarti ya. Serem banget cuy. Mungkin gua aman di sini kali ya. Crunch. Mungkin gua bisa masuk pelan-pelan kali ya. Musuh apa coba? Tertar, gua coba dulu salah satu pintu. Betul aja gua menemukan item untuk menghancurkan itu monster. Gua nggak tahu temu monster apa ya. Gua sedah nih game. Seram amat. Apa sih itu? Ada sesuatu ya? Gak ada apa-apa kan? Ini juga gak usah dibuka pintunya. Sama. Tuh gue tes ke bawah dulu. Gue gak mungkin apa-apa guys. Nanti lah gue coba dulu naik ke nanti atas. Tunggu dulu. Sebelum gue sana gue kesini dulu. Gak ada yang gue penuhi apa-apa guys. Nunduknya apa ya ini? Stand. Bentar. Bangke ini pintu untuk sendiri. Barak gua aman. Hampir saja. Ntar ya. Ini gak bisa tergesa-gesa loh. Gak harus pelan-pelan. Nice. Dia kemana nih? Masih di situ dia guys. Gili. Gak dapet marah lo. Tertutur lo. Ini masih gak sini cuy. Gak buntu. Gue kira tadi buntu. Gue sedikit takut sih masuk situ, takut ketangkap. Tuh kan? Target gue harus ke pintu. Tuh tangannya. Buset. Gede amat tangan. Gede amat tuh tangannya. Bentar ya. Gue harus main tiarap nih guys. Gue gak bisa langsung. Gue aja sampai terciduk deh. Ini monster gede bener, serius. Gede bener ini monster. Bentar. Gua harus siap-siap lari.
Lari. Lari lu, lari lu. Lari. Mau kemana? Bambang. Kunci. Lah. Pergi dia, mudah. Ngagetin aja dia. Ini apa nih? A piece of a mysterious photograph. Gua gak tahu foto siapa, guys. Apakah ada sesuatu yang dapat saya temukan di sini? Saya belum tahu. Semoga saja ada ya. Ini apa coba? Apalah ini? Udah, mas pintu berisik. Lantai 4. Pasti ketutup sendiri. Biasanya gitu sih. Gua tersekat lagi. Lu masih kebuka, guys. Baiklah teman-teman, untuk episode Home Sweet Home sampai di sini dulu. Kita baru saja dikejar-kejar sama monsternya. Tidak saya ketahui itu monster apa, teman-teman. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Tantangan apa yang akan saya terima di episode berikutnya, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, jangan lupa mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Like di video ini jika teman-teman suka. Dan jangan lupa di-share. Dan komen apa saja, teman-teman, yang teman-teman ingin komen di bawah. Saya akan berusaha untuk membalas setiap komen yang saya terima. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah.